YouTube semuanya, apa kabarnya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada. Semoga aja kalian dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Minasan, o genki desu ka? Udah lama banget ya, udah seminggu full, benar-benar seminggu aku udah gak upload video di YouTube ini. Soalnya, bukan karena sibuk sih, tapi karena kalian lihat sendirilah video terakhir yang aku upload kemarin, yaitu tentang kondisi wajahku ataupun perpindahan skincare yang telah aku lakukan. Dan itu tuh kayak ngebuat beneran aku tuh jerawatnya lumayan parah, dan ini tuh udah agak mendingan, udah tinggal bekas-bekasnya. Dan itu mengharuskan aku tuh nggak pakai make up sama sekali, sedangkan kondisi kulitku saat itu tuh kayak buat aku nggak pede banget gitu loh untuk di depan kamera, apalagi nggak pakai make up kayak sekarang nih. Gue tuh nggak pakai make up foundation, jadi cuma pakai lipstick sama ini doang biar cepet sembuh dulu kulitku. Jadi langsung aja, karena udah ada yang nanyain beberapa orang, kak, kelanjutan dari putun mana ini? Ini baru episode 1 loh yang terakhir aku upload itu, yang sampai lupa gue judulnya. Oh iya, persahabatan monyet dan jalu. Kemarin kan baru satu episode ya yang aku upload ya. Jadi langsung aja kita buat video reaksinya. Tapi sebelum itu gue mau ngucapin selamat tahun baru buat kalian semua. Sekarang di tanggal 1 di bulan Januari tahun 2024 ini, mari kita buka lembaran baru lagi. Kita perbaiki semua kesalahan kita di 2003. Dan mari kita berusaha lebih keras lagi untuk menggapai sesuatu yang enggak kita bisa gapai di tahun 2023. Dan semoga aja di tahun 2024 ini kita semua bisa menggapainya. Amin ya robbal alamin. Jadi tetap semangat dan mari kita lakukan yang terbaik di tahun ini juga. Semangat ya buat kalian semua ya. Oke, langsung aja kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mungkin lu jontor. Gua udah lupa lagi episode-nya kemarin. Oh iya, ayamnya yang diculik itu, iya benar. Gue ingat soalnya. Ini mau dibikin. Wih, preman anjir. Lihat siapa yang datang. Kita kedatangan warga baru di sini, teman-teman. Beneran preman dong, jahat. Apa kau tidak apa-apa, kawan? Beragak menjadi pahlawan, teman-teman. Ada yang hijau, ada yang. Kok jahat sih? Kayaknya mereka yang eksperimennya udah berhasil gitu, jadi kuat gitu ya. Jahat lu. Iya, dia yang pink dong. Ungu ya ini. Bukankah kita di sini bernasib sama? Iya. Kita ditangkap manusia untuk tujuan tertentu. Kenapa kita saling menyakiti? Iya. Bukankah seharusnya kita harus bekerja sama dan bersatu untuk keluar dari sini? Kalian dengar itu, kawan-kawan. Simpan saja omong kosongmu itu. Kita tidak mungkin bisa keluar dari sini. Manusia-manusia itu punya senjata dan mereka bisa melakukan apa saja. Sudah banyak dari kita yang mencoba kabur dan berakhir mati sia-sia. Terus kalian daripada berusaha bareng, nggak apa-apa gitu saling ngebunuh. Dimana ini? Orang mau berusaha dulu gitu. Tidak sadarkan diri. Roni, ayam hitam penguasa tempat ini. Di sini nggak ada yang berani melawan Roni. Kenapa begitu? Ambil ayam satu lagi. Satu lagi, lempar dia. Jadi si Ronin itu yang punya kekuasaan gitu loh. Jadi kali ini siapa nih yang jadi korban untuk jadi kelinci percobaan ataupun ayam percobaan selanjutnya gitu. Jadi dia yang nentuin siapa yang bakal jadi ayam percobaan berikutnya. Ih, jahat banget ya. Jahat banget. Aku tidak ingin mati. Apa jalu baik-baik saja ya, Pul? Pul? Dia nggak baik. Pul? Tentang, aku dibawa naik ke atas sama semut. Dia aku bisa. Seperti itu, kawan. Spot yang ada lagi pergi. Kemana? Kemana, kek? Enggak usah bercanda. Nih, gue baru dapat informasi penting, dia. Apaan? Saudara gue yang di kampung sebelah juga WA nih. Katanya ayamnya satu hilang. Hah? Ini lagi musim ayam hilang apa gimana? Aku dapat ide bagaimana cara menemukan jalu. Bagaimana caranya? Dianya nyamar dong. Pinter-pinter, ya juga. Aku sudah memasang alat pelacak di kostum itu. Dengan begini, jika mereka datang untuk menculik monyet yang menyamar, kita bisa tracking keberadaan jalu di mana. Pinter loh, pinter-pinter. Tidak kali lah, kau kenang. Nih, Pul, kalau jadi piaraan begini nih, bisa diandelin. Jalan tolol. Itu dia, mereka datang. Beneran.
nyalakan alat pelacak ini dan kita ikuti sinyalnya. Lah? Jatuh! Ternyata dia tidak cukup pintar. Apa sih monyet yang jatuh? Astagro, beneran sih monyet tuh emang. Pelang bodoh, bikin kostum kok aja kotorannya. Aduh, monyet, monyet emang. Kenapa alat pelacaknya dilepas, monyet? Jalur doang hilang aja, udah susah nyarinya ini. Pol, kejar mobilnya, Pol. Bang, aku dibawa naik ke atas sama semut. Dikira aku makanan kali, Bang. Lagi? Kok bisa gitu ya? Ini macam yang ngotak. Lisa, siapa yang menyuruhmu untuk merawat ayam omong kosong ini? Tapi benar yang dia katakan, Ron. Daripada kita setiap hari mengorbankan satu persatu saudara kita, bukankah lebih baik kita bersatu, bekerja sama, iya, bisa lari dari laboratorium ini? Omong kosong, apa kau tidak ingat kejadian satu minggu yang lalu? Hajar ayam coklat itu. Digebukin lagi. Dia sudah tidak berdaya, Ron. Untuk apa kau memukulinya lagi? Dia bisa mati. Diam kau. Kau boleh menginjakku beratus-ratus kali. Kau boleh memukuliku beribu-ribu kali. Tapi jangan pernah kau gunakan. Ya orang sumpah ya, kayak Naruto. Bisa aja, Bang. Video yang kedua ya. Baguslah, kita lepaskan dia di halaman rumah orang. Ketika dia berak sembarangan, disitulah virus akan menyebar. Oh, berhasil dong. Ilmuwan yang bisa menciptakan vaksin atau penawar dari virus ini adalah aku. Tujuannya dengan kayak begini, orang-orang akan ketergantungan dengan perusahaan kita. Kita akan semakin kaya dan bisa menguasai ekonomi dunia. Lepaskan ayam ini di halaman kampung warga. Lepar dia. Meledak. Kenapa bisa begitu? Sepertinya serum virus ini masih terlalu kuat. Ayam ini hanya bisa menahannya beberapa saat. Kenapa harus ayam, bos? Kenapa tidak memilih hewan lain untuk menyebarkan virus ini? Hei, anak buah bodoh. Hanya ayam di negara ini yang bebas berkeliaran dari halaman rumah warga satu ke halaman rumah warga yang lain. Ayam berkeliaran di mana-mana sudah menjadi hal yang wajar. Ya, sih. Ini akan sangat efektif untuk menyebarkan virus daripada kita menggunakan hewan lain. Dan pastinya orang tidak akan curiga dengan ayam yang buang kotoran sembarangan. Oh, pintar juga. Aku akan menyempurnakan lagi virus ini agar bisa masuk ke dalam tubuh ayam dan mereka bisa menerimanya dengan normal. Lakukan dengan cepat. Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Siap, bos. Bro, berhenti di pom bensin dulu sebentar. Aku pelet pipis. Hah? Ayam ini bisa bicara? Kokok petuk, kokok petuk. Sepertinya kita salah dengar. Bisa jadi. Kokok petuk, kokok petuk, kok. Hah? Kokok petuk, kokok petuk, kok. Pom bensin. Aku pelet pipis. Bocah budak pada ya. Nurut dong. Sejak kapan ayam bisa gini? Oh, nggak nurut. Ternyata dia kaget. Mau beleberan di sini apa? Tapi pom di mana nggak tahu. Sini aku aja yang nyetir. Lah? Sepertinya kan gue aja yang nyetir. Udah nabrak begini, baru dibalikin. Ayo ke pom. Gimana ke pom? Udah nabrak begini. Ayo udah, semak-semak aja. Mobilnya juga mobil penculikan gitu loh, guys. Kalian suka kayak gitu nggak pas aku masih kecil? Takutnya mobil kayak gitu tuh mobil penculikan. Anjay, naik kuda poni. Todai. Oi. Mampus kau.
sejak saat itu, aku benci dengan ayam. Namun akhirnya aku menemukan keluarga baru yang mengajariku tentang cinta. Dari situ aku belajar banyak hal, bahwa benci dan dendam hanya akan menghancurkan segalanya. Akan lebih banyak jalu-jalu kecil lain yang kehilangan keluarganya. Aku tidak mau apa yang menimpaku terjadi lagi pada ayam-ayam lain. Kehilangan keluarga itu sungguh menyakitkan. Sadar gak nih orang? Tenang Runi, kita pasti bisa keluar dari sini. Iya ya, ambil ayam itu. Oh, yang kemarin minggu kemarinnya yang dikorbanin itu ayam. Gara-gara ngelindungin anak. Ayah! Hey, kenapa kalian diam saja? Selamatkan anakku, bantu aku! Sejak saat itu aku menjadi benci ayam. Suamiku! Maafkan aku. Sedih sih. Soalnya emang pas waktu dia yang ngerasain bapaknya ada yang ngambil malah pada diem aja gitu loh. Makanya dia jadi kayak marah gitu loh. Ya ngerti sih, soalnya pasti sedih sih. Adakah itu anak? Mungkin jantar. Mayday, jemput kami, mobil kami rusak. Mayday. Tangkap ayam yang tadi. Ngapain ditangkap? Jalan sendiri bisa kok. Sini aku aja yang nyetir. Aku lapar, mampir makan dulu lah. Makan di mana? Terserah. Mau McD. Makan apa? Pikir aja sendiri. Nasi loh. Goreng mau? Gak mau. Loh, tadi kan cewek banget. Giliran ditawarin nasi goreng gak mau. Ih, dasar laki-laki gak peka. Harusnya kamu tahu makanan favoritku. Favorit gak? Favoritku. Kita udah lama jalan tapi gitu aja kamu gak tahu. Kita putus. Turunin aku di sini sekarang juga. Si drama banget sih. Sulit ya. Dikata lagi pacaran kali ngambek minta turunin. Gimana sih? Lu lagi diculik. Bukan lagi pacaran? Bukan. Sini aku aja yang nyetir. Ya Allah, masih mau nyetir mulu dong. Proof, kita mendapatkan ayam yang unik. Ayam ini bisa bicara. Bohong, aku bisanya kokok petuk. Jangan ganggu aku. Aku sedang menyempurnakan serum ini sedikit lagi. Masukkan saja dulu ke penangkaran. Baik, Proof. Ya, di gawangan dimana sih? Ya, di ontang anting orang genah. Tawa ya guys, agar amonya. Sebentar lagi misi kita bisa dimulai. Pastikan ini menjadi rahasia dan tidak seorang pun tahu rencana kita. Siapa saja yang mengganggu misi ini, musnahkan. Siap bos. Selesai juga. Aku yakin kali ini sudah sempurna. Eh kau, bawa satu ayam kemari. Baik Prof. Semuanya bersatu. Jurang lu pakai senjata. Nyat, jangan biarkan dia membawanya. Ya. Ya. Kita kehilangan satu kekuatan kita lagi. Apa kau tahu apa-apa? Enggak apa-apa. Padahal dia kan Iron Man ya, kenapa nggak berubah aja gitu loh. Dia kan dia punya kekuatan Iron Man itu kan, biasanya kalau dia lagi berantem itu seharusnya pakai aja gitu, hancurin tuh pagernya itu. Pasti bisa keluar lah kalau kayak gitu. Tapi dia gak ngeluarin kekuatan dia yang Iron Man di sini. Oke, itu dia guys video kali ini. Bye-bye.